Halo kan, gue Arvin and welcome back with me 1001 Official. Dan kita kembali lagi di game PUBG Mobile ya. Oke, jadi di game PUBG Mobile ini gue mau ngasih sebuah trik lagi agar kalian para sahabat Miss Queen ya seperti saya bisa mendapatkan ya setidaknya item-item yang keren walaupun cuma percobaan saja ya. Setidaknya kita udah bisa ngerasain gimana rasanya seperti Sultan gitu. Ay, gila. Terlalu berlebihan atau hiperbola gua nggak boleh. Oke, lanjut. Oke, di sini udah season 7 ya. Ya lanjutlah. Kita bukan bahas itu. Oke. Jadi di video kali ini gue mau ngasih ke kalian semua bahwa kalian itu hanya menggunakan VPN dan kalian bisa mengklaim hadiah-hadiah yang kalian sukai ya, yang ada di thumbnail khususnya ya. Oke, jadi di sini gue udah terkonek di server mana, hayu. Oke, nanti gue bakalan kasih tahu di akhir video ya. Oke, jadi gue kasih tahu dulu hadiahnya apa aja di video server sini ya. Oke, jadi hadiahnya itu kita pergi ke event. Nah, ya. Kita cuma login doang. Nah, kita pergi ke event dan ya, kita cuma login doang kita bisa mendapatkan fragment silver selama 10 ya. Selama 10 dan kita langsung saja claim ya untuk login hari ke-1 ya. Dan untuk hari kedua kita bisa mendapatkan parasut parasut Oppo ya, parasut Oppo Reno ya. Selama 5 hari ya. BTW ini sepertinya parasutnya dari Oppo Reno itu kayaknya sponsor ya dari apa namanya pihak sono ya, dari negara sono ya, pasti produk sono ya yang sponsori PUBG Mobile ya. Oke, jika udah di hari kedua kita dapat parasut dan di hari ketiga kita dapat kupon lagi ya, kita dapat kupon buat ngegacha dan ini dia yang gue mau pengenin ya, dapat gratis RP ya. Dan yang kedua kita dapat kepala bola ya, untuk hari yang kelima kita kepala bola dan kita dapat lagi-lagi dapat kupon lagi ya untuk ngegacha. Dan ya kita dapat parasut lagi namun harinya lebih lama, selama 15 hari. Wow ya, mantap sekali ya. Oke, di sini kalian cuma login doang dan langsung claim ya hadiahnya di server mana, ayo ya. Oke, gua kasih tahu di server Rusia. Nah, nanti gua bakal kasih tahu bagaimana kalian bisa pergi ke server Rusia ya menggunakan VPN apa. Ya, jadi gua bakal kasih tahu juga. Oke, dan kita pergi ke shop, apakah ada yang lain? Tidak ada kan ya, dan ini hanyalah ya berupa, dan ya ini khas banget Indonesia ya karena ini berupa kar batik ya. Kita dapat topi batik juga, baju batik juga. BTW gue mau gacha ini ya, tapi gue nggak bisa ya karena gue lagi berhemat ya, karena gue udah nggak ada pemasukan belakangan ini ya. Oke, jadi gue juga merasa miskin kali ya, ya gitu ya, merasa miskin juga gue ya. Ini juga gue beli RP yang nyesek banget ya, cuma beli RP doang ya, udah sesek banget napas aing, aduh kayak nggak tega tapi gimana gitu ya, karena gue mau bikin konten-konten ini kan ya, cara menyelesaikan misi mendarat ini ya. Pasti kalian belum tahu kan, dan gue udah tahu ya, jadi so tungguin aja di video barunya ya. Oke, gue bakal kasih tahu bagaimana kalian bisa pergi ke server Rusianya ya. Halo kan, dan ya untuk bagaimana kalian bisa pergi ke server Rusianya untuk mengklaim hadiah-hadiah yang ada di server Rusia, caranya gampang banget. Kalian download saja aplikasi UFO VPN Lite ya. Di sini udah bekerja sama juga dengan PUBG ya. Lihat kan di sini ya, juga ada bacaan tulisan PUBG ya, walaupun bukan PUBG Mobile melainkan PUBG Lite-nya ya, versi Lite. Oke. Yang penting masih dalam kata PUBG gitu ya. Oke, jika kalian pengguna free ya, kalian bisa kok ke premium ya, karena gue udah ke premium dengan cara nonton aja video yang di sini win premium ya. Jadi kita nonton langsung dapat premium gitu ya, dan kalian bisa akses ke server premium yang ada di sini ya. Ini lebih enak menurut gue ya, karena kita bisa bebas ya. Oke, jadi kita pergi ke Eropa ya, karena Rusia itu ada di Eropa kan ya, ada di Eropa gitu ya, bukan di rumah kelapa. Teman-teman lagi puasa lapar aja. Oke, oke, di sini ya kalian pilih Moskow ya. Moskow adalah ibu kota dari Rusia ya, karena
Ada juga yang tipe sampai Moskov ya. Moskov mah hero Mobile Legend ya. Oke, jika udah di sini kalian ada bacaan watch atau igron ya. Kalau gua udah premium ya karena udah bekas nonton videonya. Nonton video yang di sini jadi gua langsung aja pergi dan konekin ya. Di sini udah konek kok, gece banget gitu ya. Udah terlalu gece ya. Lihat, jika kalian connect maka ada tampilan di sini VPN connected ya, dan langsung saja kalian buka aplikasi PUBG Mobile kalian dan selamat kalian pergi ke server Rusia ya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Info mengenai update selanjutnya langsung saja gue bakal updatein di lain-lain waktu ya. Pasti gue bakal rutin update buat kalian semua ya. Oke, oleh sebab itu jangan lupa di subscribe ya, sama di like, dan juga bantu semangatin gue di kolom komentar ya. Oke, see you next video kan. Semoga bermanfaat. Dan ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.